Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaksanakan pengagihan pakej penjagaan COVID-19 PPC menerusi Pos Malaysia kepada golongan keluarga B40 di seluruh negara. Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia Saiful Anwar Mohamad Raji berkata, inisiatif pemberian PPC bagi membudayakan norma baharu dan meningkatkan perlindungan kesihatan diri serta meringankan beban kewangan isi rumah bagi golongan tersebut. Pelbagai program dan inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan di bawah payung Keluarga Malaysia. Ini termasuklah pakej penjagaan COVID-19 Keluarga Malaysia. Tambahnya lagi, bantuan ini bermula daripada menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi pelancaran Hari Keluarga Malaysia pada Oktober lalu. Kurang daripada itu, kerajaan telah mengenal pasti sebanyak 3.6 juta keluarga Malaysia yang akan diagihkan yang akan mendapat pakej bantuan COVID ini. Sehingga kini sebanyak 100,000 kotak PPC telah diedarkan di seluruh negara dan bakinya akan dihantar secara berperingkat kepada penerima. Kita bekerjasama dengan Pejabat Pos Malaysia untuk mengedarkan pakej penjagaan COVID ini di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak kerana Pos Malaysia lebih mudah kerana dia ada di setiap di pelosok negara kita. Jadi penghantaran akan lebih mudahlah dan lebih cepat. Sementara itu, rata-rata mereka yang menerima bantuan ini turut menzahirkan rasa gembira atas keprihatinan kerajaan terhadap bebanan yang terpaksa ditanggung ketika mendepani pandemik COVID-19. Dan ini kerajaan bagi pun bagus jugalah. Kita dapat jimat duit dah. Tak payah beli mask lagi. Dan ini pun at least kita boleh cek ada sakit COVID atau tak ada. At least kita rasa selamat lah. Dan at least pun jimat duit juga. Hari ini saya terima package ni. Yang mana dalam package ni dia ada satu set ya. Iaitu pack pelitup muka, kit ujian kenderaan COVID-19, termometer plus oximeter dan risalah panduan pengguna dan info kesihatan. So dari apa yang saya dapat belajar ni, kalau kita pergi beli dekat farmasi dekat luar sana memang susah. Setiap satu memang harga dia mahal. So kalau nak beli semua yang ada dalam ni, saya rasa dekat 100 lebih boleh sampai juga. So dengan bantuan kerajaan ni sangat membantu kita lah. Dia menjimatkan duit kita orang. Kita bila-bila boleh buat test ni. Tak payah nak pergi klinik setiap satu kali lah. So dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaannya.